Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku. Maaf ya gak sempet opening, jadi openingnya di jalan aja guys. Nah jadi ini jalanan aku, ini jalan mau menuju Pekanbaru. Nah kami lewat jalan potong ya guys, supaya cepet. Ya walaupun jalannya sedikit ekstrim sih, tapi gak apa-apa, ini demi perjuangan. Kan perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil, ya kan? Oke, kalian sebelum lanjut videonya, karena kita akan mau ke kota-kota besar Pekanbaru guys, tungguin terus ya, stay tune. Jangan lupa subscribe supaya kalian lebih enjoy menontonnya. Dan jangan di skip ya guys, supaya kalian tahu dari alur semua ceritanya. Dah, selamat menikmati jalanan. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita mampir dulu yuk di danau buatan Rumbai Pekanbaru. Wow, luas banget ya, indah banget kan guys. Kalau di sini mah nggak ada habis-habisnya untuk membahas wisata-wisata yang bagus. Yuk, kita lanjut lagi ya guys, karena masih banyak lagi tempat wisata yang keren-keren. Ini guys, kita lagi melewati Universitas Caltech yang sangat lebar. Ini lebar banget loh guys, dan cantik banget dalamnya. Wow, pengen banget nih masuk. Dan di sebelahnya juga ada Universitas Lancang Kuning. Wow, dia agak dalam kesana ya guys. Nah itu. Nah guys, alhamdulillah ini udah sampai di jalan besarnya. Nah di samping situ ada Masjid Raya Provinsi Riau guys, tapi sayangnya dia belum jadi guys. Sumpah guys, ini tuh bener-bener lebar banget dan luas banget. Dari pondasinya aja, dari bangunannya aja udah kelihatan itu lebar banget. Dan ini juga ada jembatan apa ya guys, nggak tahu. Itu pokoknya. Wah, akhirnya udah sampai dan hari juga semakin sore. Jadi, hari pertama aku di Pekanbaru karena yang kemarin itu di siang. Jadi, hari pertama di sini aku mau ke mall Pekanbaru dulu, guys, karena aku mau cari buku karya Ricis. Apalagi coba kalau bukan buku BBM. Yuk ikutin terus ya. Thank you.
Jadi guys, gedung yang ditunjuk om aku itu adalah gedung di mana pernah mengadakan lomba audisi lidah di gedung itu ya guys. Wow, keren banget ya guys. Gedungnya itu tinggi banget loh guys dan mewah banget. Pengen deh masuk, tapi nggak memungkinkan juga sih ya. Ya udah deh, gas lanjut. Oke guys, macet guys. Ya gimana, namanya juga di kota besar ya, pastinya juga ada macetnya. Yaudah deh, gak apa-apa, stay tune ya. Dan jangan lupa, jangan di skip. Terus, ayo kita tonton terus sampai habis, karena ini bakal jadi konten yang the best, insya Allah, kalau kalian dukung. Oke guys, kita udah berada di mallnya. Kita jalan. Oh, udah. Ini tuh carpet ya? Hah, ini lantai 2. Gak apa-apa, kita tangga nangkut. Mari kita beli yang minuman berombong yuk. Oke guys, jadi kita lagi naik eskalator. Oke guys, kita lagi puter-puter. Jadi di sini aku mau cari Gramedia dulu buat cari bukunya Kak Ria Ricis. Kamu mau di BPN? Oke. Apa tadi Kak? Itu ya keseruannya. Jadi guys, ceritanya belum nemu-nemu ini si Gramedia ini gimana? Gak ngerti. Perdana kesini, muter-muter doang. Halo guys. Oh iya. Kami lagi di MP guys. Halo guys, masuk konten. Iya yang nungguin yang malas. Akhirnya jumpa juga. Bukan buku nikah. Kita loh judulnya. Apa namanya? Bukan buku nikah. Bukan buku nikah. Iya. Oke guys. Lagi cari. Kanjut ke zoom deh. Ini Isa. Ini iya, Ria Ricis kan? 142. Kenapa? Ini buku Wildan, pemimpin. Mana guys, kita lagi cari. Lagi cari bukunya Ria Ricis. Akhirnya dapet juga. Karya Ricis wajib nonton ini, aku bela-belain loh. Dari Bagan Batu Riau ke Pekanbaru cuma cari buku ini. Fix. Karya Ricis harus lihat. Plus kalian yang nonton harus tag Karya Ricis banyak-banyak biar Karya Ricis bisa lihat ini. Cuman 2 loh guys. Jadi di situ cuma tinggal 2, yang satu tuh kayak udah buka, yang satu tuh masih kayak gini. Beruntung banget dong aku langsung gercep ke sini di Mall Pekanbaru.
Please ya kalian, aku seneng banget dong dapet buku ini. Please, dan wajib subscribe. Nah, kita mau yang kalian dulu ya guys. Nanti kita itu pokoknya. Dah. Ini miniatur mallnya, mall bukan baru. Jadi kita ada di depan, parkiran di sini. Mungkin muter-muter. Alhamdulillah guys, aku udah dapat bukunya. Seneng banget, transmart. Gak sabar tuh baca. Oke, oi. Oke guys, sekian dulu ya. Ntar kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan di-share ya. Bye.